Harusnya secepatnya diperbaiki karena hasil tanin ini enggak bisa keluar. Kasihan masyarakat. Yang makanan pokok itu. Bisa ini juga. Sudah lama begini, Pak? Iya. Ya, kurang lebih ya semenjak wahana diambil alih warga kayaknya ini. Oh, jadi terbengkalai jalanan, iya, Pak ya? Terbengkalai. Ini sudah berapa titik kerusakan, berapa panjang, Pak? Selama diambil. Kalau panjang kurang lebih ini karena dari sini sampai Rawa Indah kurang lebih ya ada mungkin 5 kiloan itu. Rusak parah ya, Pak? Iya, ya seperti ini mungkin di sana lagi lebih parah daripada ini. Ada titik-titiknya, Pak ya. Iya. Titik-titik rusak parah. Itu, Pak, ini memang jalur utama warga untuk angkut hasil panen atau bagaimana? Ya sebenarnya ya bisa dibilang jalur utama juga. Karena ini bisa dibilang ini porosnya Rawa Indah juga ini. Jadi kalau begini, Pak, akses jalan begini, bagaimana caranya masyarakat kasih keluar hasil panennya bagaimana? Kalau yang punya sawit ya petani khususnya ya mungkin ya secara ngojek ya kan. Lebih hasil, lebih kurang di hasilnya daripada mobil kendaraan sendiri ya. Pak Di, karena biaya lagi keluar biaya, Pak ya. Lagi, ya. Sebagai masyarakat harapannya, Pak, seperti apa? Ya harapannya ya secepatnya diperbaiki supaya hasil petani itu bisa normal keluar.